Kenapa sih, Rel? Ada masalah apa lagi sih? Papa kamu tuh kenapa sih, Dik, sama aku? Sampai aku pakai baju pendek aja dia nggak suka, padahal aku udah biasa dandan kayak gitu. Udah gitu kamu juga kalau piara pembantu yang permanen dong. Lihat tuh tangan aku. Sampai kapalan kayak gini gara-gara bantuin mama kamu masak terus. Udah dong. Papa tuh emang kayak gitu. Kamu juga harus ikutin aturannya papa dong. Tapi papa kamu keterlaluan, Di. Rel, kamu tahu sendiri kan? Papa tuh orangnya tegas. Aku mohon sama kamu, Rel. Ya ya, gak usah ngeluh-ngeluh terus. Siapa sebenarnya laki-laki itu? Apa benar dia itu pacar barunya siapa? Dika! Dika! Hah? Ih, kamu tuh mikirin apaan sih? Ah, gak mikirin apa-apa kok. Aku cuma mikirin kerjaan di kantor. Lagi banyak kerjaan aja, pusing. Yaudah ya, aku mandi dulu. Kayaknya Dika bohong sama aku deh. Ini datanya. Kamu yakin? Iya. Fer, lo kenapa? Enggak apa-apa, lagi mikirin aja. Mikirin tentang survei pasar biasa. Emangnya kenapa, Fel? Enggak apa-apa, lagi bingung aja sama siapa ntar survei pasarnya kan. Mel, kamu enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa lah. Kenapa sih? Kok pada ngeliatin begitu? Bu Adit ya, hari ini kita jadi gak sih survei pasar? Yuk, kita berangkat sekarang. Loh. Supaya gak kesiangan. Eh, kenapa sih kok pada bengong? Iya gak apa-apa, cuman buru-buru banget sih. Katanya meeting dulu baru survei pasar. Apa mau sekarang juga nih kita jalan-jalan? Enggak kan? Ih, ya ampun, aku kok sampai lupa ya. Yaudah, sekarang kita meeting. Yuk. Ke pasar meeting. Eva, kamu nih gak pernah berubah ya. Eh, kalau ngajak makan bareng itu cari restoran yang murah, jangan mahal-mahal. Kamu itu kampungan banget sih, Mas. Biasa aja kali. Malu kan? Ma, Pa, Eva main kesana dulu ya. Iya, sayang. Tapi kamu jangan jauh-jauh ya. Tumben kamu ngajak Revan makan di sini. Ngajak aku lagi? Mas, sebenarnya nih, aku ini mau mempertimbangkan tentang tawaran kamu dulu yang mau ngajak aku rujuk. Terus? Gimana ngomongnya ya? Aku juga sebenarnya mau rujuk, tapi gengsi nih. Dulu kan aku pernah sempat tolak dia. Halo, terus gimana? Ya, maksud aku, tadinya aku mau menerima rujukan itu. Ya demi Revan. Apa gak salah? Eh, gimana kalau ternyata tawaran itu aku tarik lagi? Maksud kamu? Ya karena aku udah gak tertarik sama kamu lagi. Keterlaluan banget sih kamu! Dia tadi bengong mulu. Dari kantor, sampai sini masih bengong. Aku perhatiin deh, tadi kamu juga bengong terus. Ada apa sih? Kalau aku sih jujur aja ya, aku lagi bingung. Si Keisha itu ngajakin aku balikan pacaran lagi, aku bingung. Aku mau atau enggak gitu loh. Ya udahlah. Kalau memang masih suka, kenapa enggak balikan aja? Nah, itu dia. Aku juga bingung karena aku juga biasa-biasa aja sama dia. Syukurlah. Hah? Kok syukur? Enggak, maksud aku, dulu kan kamu itu pernah diputusin sama dia dengan alasan kamu itu bukan anak kandungnya yang punya Royal. Terus sekarang ngapain dia ngajak balikan lagi? Kalau kamu kenapa? Dari tadi bengong aja, hah? Aditya ngajak aku nikah. Hah? Ngajakin nikah? Kok bisa sih? Ya bisa lah, namanya juga pacar sendiri. Terus kamu gimana? Belum siap aku, Fel. Alhamdulillah, amin. Aduh. Lah, kok gitu? Iya, alhamdulillah lah. Karena kita harus bersyukur dong sama apa yang kita dapetin. Kamu tahu kan, kalau nikah kamu harus
tahu dulu gimana orangnya, ya mengenal dulu, terus prepare dulu, persiapan, terus yang... Aduh, Vel, kata-katanya muter-muter, tau nggak? Jadi masih ada kesempatan, nggak ada yang bicara. Nggak, Bu, kalian ini saya bercanda. Tapi serius juga nggak apa sih. Kau gadisku yang manis, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Oh. Halo? Mel, kamu di mana sekarang? Ini aku baru aja selesai survei pasar. Kenapa? Kamu langsung ke kantor atau langsung pulang ntar? Kayaknya sih aku mau langsung pulang. Kamu bawa mobil gak? Enggak. Aku naik taksi aja lah, Dit. Ya udah, kalau gitu biar aku jemput aja ya. Sekarang kamu di mana? Aku ada di restoran dekat supermarket. Ya udah, aku tungguin kamu ya. Dah. Mau dijemput ya, Bu? Iya. Ya udah. Tadi sih aku pengen langsung pulang, tapi ya udah, aku temenin dulu aja ya sebelum dijemput ya. Ya udah, kalau mau pulang pulang aja duluan. Aku nggak apa-apa lagi nunggu Aditya di sini sendirian. Ya Bu, saya tuh paling nggak bisa ngebiarin perempuan sendirian nunggu gitu ya. Ntar kalau digodain orang gimana? Kalau dicolek-colek orang gimana? Siapa yang mau ngelindungi? Ya kan? Apalagi ibu kan cantik. Cah. Duh, pakai acara macet segala lagi. Mana hujan lagi. Aditya mana sih? Pasti kena macet deh. Iyalah, hujan-hujan kayak gini, banjir, terus macet. Kelelap deh mobilnya, enggak deh. Ibu tuh senyumnya lucu ya. Kayak marmut. Marmut? Ih, Marvel. Aduh, gimana ya? Tapi aku harus buru-buru nih. Ya gimana dong? Serah. Ah, gimana kalau aku langsung pulang aja? Terus nanti Adit juga suruh pulang. Jadi ya udah enggak usah jemput aku. Hah? Jangan, Bu, jangan, Bu. Ntar dinyalain aku lagi. Biasalah, tahu sendiri kan rese. Tapi saran kayaknya aku yang nyuruh-nyuruh pulang duluan, ya kan? Yaudahlah, sabar aja, aku temenin aja. Yuk. Selanjutnya,